mohon maaf kalau agak patah-patah ya. Kita mau explore flyover Ciroyom tapi baru 90%, jadi belum jadi. Maaf kalau agak goyang-goyang. Jadi sebenarnya ini flyover baru 90%, tapi sudah digunakan oleh masyarakat. Bisa dibilang masyarakat itu agak ngeyel ya, atau misalkan nggak sabaran. Terlihat dari konstruksi flyovernya saja belum 100%, tapi sudah digunakan oleh masyarakat. Ini kondisi dari flyovernya ya. Jadi kalau pagi-pagi sekitar jam 6:30 itu kita akan melihat hamparan gunung. Jadi Bandung, kota Bandung itu dikelilingi oleh gunung-gunung ya. Bisa dilihat dari ujung sana itu gunung, entah gunung apa ya, tapi gunung perbukitan di sini tuh. Itu dari jam 6 itu jam 6 pagi, bahkan mungkin dari jam 6:30 pagi sampai jam 10 kita bisa melihat gunung yang mengelilingi kota Bandung. Ini kalau misalkan mau dilihat bawahnya seperti ini. Kita lihat seberang. Betapa cantiknya kota Bandung ya. Ini di bawah. Dan ini belum selesai ya. Belum 100%. Masih 90%. Situasi dan kondisi dari flyover Ciroyom yang belum beres dijalankan ya, atau belum rampung. Stasiun Ciroyom.
dilihat dari kemiringan, ini posisi kemiringannya sebelah sini ya, begini misi jalannya. Ini ada tralis. Tralis ini untuk mengantisipasi kalau ada yang mungkin ya, bunuh diri mungkin atau kecelakaan. Ini pasar Ciroyom. Situasi sekitar Pasar Ciroyom. Kita lihat sebelah sana. Tadi saya lihat beberapa mobil yang masuk sini mencoba untuk menjejal flyover Ciroyom, tapi mungkin tidak tahu medan yang sebenarnya ya, bahwa flyover ini belum bisa digunakan, baru 90% pengerjaan. Nah, dari ujung sana, ujung sini ada tiga ya, yang seperti ini. Itu belum selesai pengerjaannya. Tapi mungkin karena masyarakat juga melihat tidak adanya palang penghalang, jadi mereka pikir bahwa oh, ini flyovernya sudah bisa digunakan, padahal belum selesai. Kemungkinan bisa dipergunakannya sekitar bulan Juni mungkin ya, Juni atau Juli baru bisa digunakan. Tuh, stasiun Andir dan suasana relnya. Bahkan flyover ini juga sudah mulai dipergunakan oleh pesepeda ya, sepeda, pemotor, walaupun belum beres, belum tuntas. Kita kembali ke atas ya, ke tengah, sebelah sininya belum ya. Ini yang mau ke pasar Ciroyom sebelah sini, dan untuk ke sana itu belok kanan, belok kiri ke Jalan Garuda. Kita ke atas aja. Dan mungkin kalau sore ya, ini pakai buat ngabuburit remaja sekitar sini, karena bulan ini tuh masuk ke bulan Ramadan ya, Ramadan. Jadi buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, tetap kuat. Meskipun belum selesai ya, tapi banyak sekali yang ingin menjejal. Bahkan lihat nih anisnya, belum selesai ya, tapi mobil pun ingin menjejal
flyover Ciroyom ini apakah bisa digunakan atau tidak. Maaf kalau misalkan videonya agak sedikit goyang-goyang, silau, dan mungkin sedikit patah-patah. Kita lihat sebelah sana. Saya lalu lalang gini kenapa? Karena masih sepi ya. Gunung. Dan kemungkinan besar yang tadi mobil tuh ya bisa lewat walaupun memaksa. Kita lihat sebelah sini lagi. Semakin siang. Dari arah flyovernya kita disuguhkan hamparan gunung yang begitu cantik. Maaf ya goyang-goyang, nggak tremor dikit.
mudah-mudahan sebelum pertengahan 2024 atau sekitar Mei, Juni sudah bisa digunakan ya, karena kalau dilihat dari kondisinya yang seperti ini, banyak pengendara yang sudah mau menguji coba flyover Ciroyok. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Thanks for watching. Sekian liputan dari saya mengenai flyover Ciroyok.